Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Teman-teman, saat ini saya berada di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Saya akan melakukan perjalanan ke Madinah yang berjarak sekitar 400 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Namun waktu tempuh kemungkinan akan bertambah karena kami akan berhenti dua kali, yaitu makan sahur dan sholat subuh di tengah perjalanan. Nah, saya akan membagikan pengalaman menemukan rumah makan Indonesia di rest area pada jalan bebas hambatan dalam perjalanan ke Madinah. Rumah makan tersebut tepatnya berada pada 138 km dalam perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Teman-teman, inilah rumah makan tersebut. Pada papan nama, tertulis Restoran Bakso Indonesia, namun jika dilihat di Google Map, ditulis sebagai Priangan Indonesian Food Restaurant. Sebenarnya tidak hanya bakso saja yang dijual di sini, banyak menu yang disediakan, mulai dari ayam goreng, nila goreng, soto, mie ayam dan masakan khas Indonesia lainnya. Tidak lupa, juga tersedia minuman kopi, teh, susu, coklat, baik panas maupun dingin. Jika teman-teman akan melakukan pemesanan, jangan khawatir, karyawan adalah orang Indonesia, jadi tidak ada hambatan komunikasi bahasa. Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang suka, silahkan klik gambar jempol. Dan bagi yang tidak suka, juga boleh klik gambar jempol. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu.